Peringatan Hari Ibu ke-91 tahun 2019 mengangkat tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju diharapkan menjadi titik awal bagi terwujudnya gerakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Aceh Takualah saat membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, I Gusti Ayu, pada puncak peringatan Hari Ibu tahun 2019 yang dipusatkan di Anjung Monmata, Kamis 12 Desember 2019. Saat ini, sambung Takualah, kondisi bangsa Indonesia masih mengalami berbagai permasalahan seperti kekerasan dan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dan anak, serta permasalahan lainnya. Sekda menegaskan, untuk menghadapi permasalahan tersebut dibutuhkan strategi khusus. Salah satunya adalah dengan melibatkan semua unsur masyarakat dan seluruh pemangku kebijakan, termasuk peran kaum lelaki dalam mengkampanyekan gerakan mendukung pencegahan kekerasan dan pencapaian kesetaraan gender. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Diah RT Idawati, mengajak semua pihak khususnya kaum perempuan untuk menjadikan peringatan Hari Ibu tahun 2019 sebagai momentum bagi perempuan untuk berkarya bagi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh ibu-ibu di Provinsi Aceh, semuanya saya mengucapkan selamat Hari Ibu ke-91 tahun 2019. Mudah-mudahan dengan kita memperingati Hari Ibu ini semakin bergelora semangat kita untuk berkarya, untuk membuat kita lebih maju, lebih sejahtera, tentunya dengan perempuan-perempuan kita lebih berdaya, tentunya Aceh bisa menjadi Aceh yang hebat. Ayo ibu-ibu, kita bekerja keras, berkarya, perempuan berdaya, Indonesia maju. Terima kasih.